Sebuah video yang menampilkan seorang pria menyatakan dukungan ke Prabowo Subianto di Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB beredar di media sosial. Siapa pria itu? Dari Markas Bangsa-Bangsa United Nations Headquarters, saya ingin menyatakan dukungan saya kepada Prabowo Subianto dan Sandiaga Solo menjadi presiden dan wakil presiden Indonesia periode 2019-2024. Lewat keterangan yang diunggah di akun Twitter @IndonesiaUni, PT RI New York menegaskan pria itu bukan diplomat Kemlu. Yang bersangkutan bukan merupakan diplomat Indonesia atau staf PT RI New York dan bukan merupakan delegasi Indonesia untuk pertemuan resmi PBB di New York. Gerindra jagonya hancurkan harga diri Indonesia di kancah internasional. Gerindra ini memiliki orang-orang yang tidak jelas. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Partai yang dipimpin oleh Prabowo si penyebar hoax ini merupakan partai yang jagonya menghancurkan harga diri Indonesia dengan hakiki.